Halo guys, selamat datang Toko Queen di hari libur, hari Minggu nih. Sekarang hari Minggu tanggal 29. Tanggal 29. 29. 29 kan? Wah. Saking lupanya sama tanggal nih. Jangan-jangan belum gajian lu ya? Oke, guys. Ini lagi agak mendung nih daerah Karawaci sama Tangerang. Sekarang gua seperti biasa mau nge-review mobil Honda Freight. Pastinya pakai velg HSR. Ini velg sebelumnya nih, guys. Velg SSR. Velg SSR ring 15 pakai bannya Giti. Ini ukurannya 185 65 15 standarnya sih. Terus kita mau ganti naik ke ring 16. Pakai velgnya velg apa nih? Nanti dah kita cek langsung aja nih ya. Ayo kita lihat ke dalam sambil lihat prosesnya nih. Seperti biasa lihat prosesnya, dia mau ganti velg apa gua kasih tahu speknya semuanya. Tonton terus yuk. Ini dia nih, kesibukan di dalam. Seperti biasa sama Mr. Gondoh lagi di balancing. Terus ini gua mau jelasin spek velgnya nih. Ini cakep banget nih. Buat gua nih cakep sih. Single PCD 4 lubang, single ya. PCD-nya 4x100, offset-nya 42. Lebar 7, pakai bannya 205 55 ring 16. Masih tebel banget nih. Enteng lagi. Ini model barunya dari HSR, Zico. Wah, ini Colstin cap-nya muter-muter, guys. Lihat nih. Mantep banget. Ini yang bikin mahal. Bohong. Nggak, bohong, canda. Ini Colstin cap-nya nih. Nah, ini dia jadi waktu muter dia tetap. Jadi dia tetap tulisannya tetap HSR-nya tetap lurus, nggak berubah. Ini kita lihat waktu pas nanti udah dipasangnya, oke? Datang lagi nih. Sekarang gua mau jelasin setelah udah dibalancing, dipasang ban pastinya, dibalancing terus kita udah turunin dari jesternya nih. Habis itu tinggal di spuring. Tapi sebelum spuring, gua mau jelasin ke lu speknya velg Zico ini kalau dipasang di mobil Honda Freight. Kita lihat dari belakangnya dulu nih. Ini pakai bannya 205 55 ring 16. Masih tebel banget ya speknya, dia masih tebel buat muatan penuh juga, nggak takut gasrot, masih 5 jari loh.
Terus offset 42 dia masih rata body banget. Masih rata body, enggak keluar body, sama depannya juga rata. Lo nanti bisa lihat dari depan diambil. Ini lagi susah nih, soalnya agak sempit. Jadi ini benar-benar masih enak banget buat keluar kota, buat muatan penuh keluarga, terus jalan rusak masih oke banget lah, masih rekomendasi banget. Yang udah pastinya pakai Mur HSR nih. Pakai Mur HSR pas banget. Ini kalau lu mau dapat harga murah, gua kasih bocoran. Lu beli di toko Shopee atau Tokopedia-nya Queen. Ini dapatnya lebih murah dibanding lu langsung beli di toko. Nah, buat bertanya-tanya kok bisa sih kenapa lebih murah lewat online? Nanti lu bisa langsung WhatsApp aja ya seperti biasa. Nanti gua kasih link-nya di bawah, bisa lu WhatsApp atau link Tokopedia-nya kenapa bisa lebih murah, itu urusannya marketing nanti ya. Pokoknya gue ngasih bocoran aja, kalau lu beli Tokopedia atau Shopee terus langsung pasang di toko, boleh pasang langsung di toko ya, itu jatuhnya jauh lebih murah dibanding lu langsung beli di toko. Nah sekarang kita lanjut spuringnya, nanti gue kasih lihat keluar bodinya segimana sih, offset 42 lebar 7 itu. Tapi pastinya sih buat gue rekomendasi banget nih, udah itu kelihatannya lebih racing. Oke. Oke, sekian buat kalian yang mau tanya masalah harga yang kayak tadi gue jelasin itu, lo bisa langsung WhatsApp di bawah ini atau follow Instagram kita, bisa DM untuk bertanya-tanya tukar tambah, mau tanya velg apa sih terbaru dari HSR, lo bisa langsung WhatsApp marketingnya. Oke guys, nah sebelum gue tutup nih, gue mau ingatin buat kalian yang sering-sering lewat jalan Imam Bonjol Karawaci, sekarang lagi banyak galian kayak gini nih. Ini harus hati-hati nih, banyak banget orang naik motor kepleset di sini. Jadi lu harus lebih hati-hati karena sekarang juga musim hujan. Lu cek juga ban lu, jangan sampai lu ngerem mendadak karena bannya botak, lu nyusruk ke dalam lubang, nggak lucu guys. Oke guys, sekian, sampai jumpa dari gua Fuad, thank you, sampai jumpa kembali.